Siapakah sahabat Nabi yang kuat berjihad tetapi masih minum arak? Assalamualaikum. Jika kita rasa kita banyak dosa dan melakukan kesilapan, ingatlah ada seorang sahabat Nabi yang seumpama kita, sering buat dosa tetapi jiwanya tidak pernah luntur untuk terus menjaga Islam. Itulah sahabat Nabi yang bernama Abu Mihjan Al-Thaqafi. Ia masih minum arak di zaman Saidina Umar menjadi khalifah. Bahkan beliau pernah dihukum dengan hukuman sebat kerana minum arak. Walaupun berulang kali dihukum, beliau masih terus minum arak. Ia dah banyak kali kena sebab kerana perbuatannya itu, namun ia sering menyatakan taubatnya kepada Allah, tetapi ia ulangi kembali kelemahan beliau itu. Bilakah Abu Mihjan ini benar-benar berhenti minum arak dan bertaubat? Dikisahkan semasa berlaku perang Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bagi melawan Parsi, mula tercetus ia pun turut sama menyertai perang tersebut. Semangat jihadnya kuat untuk mengalahkan musuh Islam, tetapi ia tewas dengan ketagihan arak. Ia mabuk di saat menyertai peperangan tersebut. Ini menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas memenjarakannya dan melarangnya untuk ikut berjihad. Setelah ditahan, jiwanya tetap memberontak untuk pergi berperang. Apatah lagi bila terdengar bunyi geseran pedang yang sedang bertarung. Dia pun minta isteri Sa'ad membebaskan dia dari tahanan dan memberikan kuda Sa'ad yang bernama Balqa untuk dia boleh menyertai perang. Dia berjanji akan kembali semula sebagai tawanan bila selamat dalam peperangan. Apa yang menarik, isteri Sa'ad sudi melepaskannya. Dia tahu potensi yang ada pada Abu Mihjan. Lalu Abu Mihjan masuk ke medan perang dengan menutup wajahnya hinggakan tak ada seorang pun yang perasan kehadirannya. Walaupun Sa'ad nampak Abu Mihjan, tetapi dia tak dapat cam itu Abu Mihjan. Sampai Sa'ad berkata, "Kalau aku tak tahu tang mana duduk Abu Mihjan, pasti aku kata orang itu adalah Abu Mihjan. Dan kalau aku tak tahu di mana pula si Balqa kuda aku berada, maka aku akan kata kuda itu adalah Balqa." Setelah perang tamat dan Islam menang, Abu Mihjan balik semula masuk ke penjara dan dia sendiri yang merantaikan kakinya semula sebagaimana yang dia janjikan. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mai kat dia dan membuka rantai itu lalu berkata, "Kami tidak akan pukul dahang lepas ni sebab arak buat selamanya." Abu Mihjan pula menjawab, "Dan aku demi Allah tidak akan lagi meminum arak selamanya." Apakah pengajaran yang boleh kita ambil? Pertama, kita jangan banyak fokus kepada dosa orang, tetapi fokuslah kepada potensi seseorang. Mungkin rakan kita banyak dosa, tetapi padanya juga ada banyak potensi yang boleh membantu Islam. Tumpukan pada potensi yang dimiliki seseorang, kerana itu lebih banyak manfaat untuk bantu Islam. Firman Allah, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah," dan sediakanlah segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan untuk menguatkan Islam. Al-Anfal ayat 60. Ayat ini lebih fokus kepada persediaan dan potensi kekuatan untuk menguatkan Islam. Jadi fokus kepada potensi, bukan masalah dan dosa. Kedua, sekiranya kita masih melakukan dosa dan sering kali mengulangi dosa itu walaupun setelah menyatakan taubat, janganlah sering untuk terus sentiasa kembali kepada Allah. Selagi kita merasakan kita ada kelemahan dan sentiasa merendah diri, takut kepada Allah dan tidak pernah berbangga dengan dosa tersebut, ketahuilah Allah masih sayang pada kita. Apa yang perlu dilakukan adalah sedaya mungkin kembali semula kepada Allah. Ini kerana Allah tidak pernah putus asa terhadap kita. Jangan kita berani putus asa terhadap Allah. Wala tai'asu min rawhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Yusuf ayat 87. Ketiga, lebih baik menjadi seperti Abu Mihjan walaupun masih melakukan dosa, tetapi semangat untuk mempertahankan Islam tidak pernah luntur dan gugur, daripada menjadi seperti mereka yang sentiasa beribadah dan takutkan dosa, tetapi jiwa telah mati semangat jihad dan lebih mementingkan diri sendiri dan enggan untuk menaikkan Islam kembali. Firman Allah, "Inna khaira man istajartal qawiyul amin," sebaik-baik orang ialah orang yang kuat lagi amanah. Al-Qasas 26. Namun yang terbaik adalah menjadi seorang yang meninggalkan dosa dan kuat semangat jihadnya. Renung-renungkanlah, semoga bermanfaat. Terima kasih kerana like, share dan komen. Usaha anda walaupun nampak kecil, tetapi impaknya besar untuk perubahan. Assalamualaikum.